Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tiada keraguan, panduan penerang kegelapan, mengikis mazmumah juga kejahilan, indahnya modal insan. Akhlak terpuji hiasi peribadi Allah, menguntung mahmuda berbakti kitab suci. Akhlak terpuji hiasi peribadi, menguntung mahmuda berbakti kitab suci. Harum mewangi syasiyah Rabbani, Rasul junjungan tamsilan diri. Harum mewangi syasiyah Rabbani, Rasul junjungan tamsilan diri. Al-Quran kalamullah menjana transformasi umat Bestari. Wahyu pertama kita tunjangi, menimba ilmu duniawi ukrawi. Wahyu pertama kita tunjangi, menimba ilmu duniawi ukrawi. Sains dan teknologi terus kuasai, ummah berwawasan berintelek tinggi. Sains dan teknologi terus kuasai, ummah madani minda hadari. Al-Quran dan Sunnah memacu kemajuan siasa dan kepimpinan.
dan tidak diabaikan. Syariat dipatuhi, bina ketamadunan, umat cemerlang gemilang nyawatan. Mari bersama kita teladani sirah kegemilangan daulah islami. Al-Quran dan hadis terukir di hati, ummah berkualiti menjana transformasi. Ha 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 ha. Mari bersama kita mengimani 25 rasul junjungan. Lelaki yang dipilih di kalangan nabi, insan mulia lagi terpuji. Diberikan wahyu sebagai panduan, menyeru manusia supaya beriman, memimpin manusia memberi bimbingan. Empat sifatnya kita amalkan: siddiq, bicara, menyebarkan wahyu juga agama. Sifat al-kizbu mustahil baginya, berlaku jujur, laksanakan urusannya. Amanatan dipercaya sifat kedua, lawanan baginya. Baginya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh menyampaikan sifat ketiga, wahyu disebar bersama ajarannya. Tiada yang disembunyi dalam dakwanya, kerana al-kitman bukan sifatnya. Sifat keempat, fatona bijaksana. Bijaksana, cerdas pemikiran, pemimpin berwibawa, mentransformasi bangsa dan juga budaya. Sifat balada tiada padanya. Padanya Oh,
Rasul utusan jadi teladan. Suburkan sifat Rasul di dalam diri, bahagia duniawi juga ukhrawi, bahagia duniawi. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.